بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أنت سيدنا تقبلني من أقوال kata muallif rahimahullahu taala, ini pasal pada menyatakan tolak cerai itu asalnya. Lepas tu hukum cerai itu tu terkadanya sunat bercerai tu. Sampai sepahak soalan saat ini tu boleh sambung lagi soalan saat ini tu. Nak pergi siapa tahap cerai tu kira bercara dulu. Nah. Ya ada terkadanya sunat. tu hak kita tengok hundu atas. Nah boleh masuk dengan surat sana. Kita hundu balik kita lalu dah kata di bahagian yang ketiga. Maka adalah tolak itu cerai itu terkada sunat ia. Bercerai tu ada boleh pahala berada bercerai tu. Lah nawi jika tiada ia si suami suka akan perangai perempuan tu. Ha ni mana dia? Ha ya tak mulu hudu pada mau suka tak mulu hudu. Nak cakap. Ha kalau oh, tak kena tak di kita lah. Ha tak ikat nak sabar dak apa-apa tu ni tak jadi ha kita pun pasal tak apa suka dah weh. Ha jika tiada suka, jika tiada ia suami suka akan perangai perempuan. Ataupun tiada kuasa suami nak menunaikan barang yang wajib. Wajib bagi isteri nafkah. So hebatin. Nah, atas si suami. Bahasa tak ada nak sanggup dah weh. Ha tu sunat cerai. Ha tu dia. Atau disuruhkan suami itu oleh salah seorang daripada dua ibu bapa akan cerai isteri itu. Kanak-kanak yang baik bagi suami ataupun bersangat terjahat perangai isteri. Kata yang ada soal saat ini tu tak habis tak tahu tu atas kira macam klik pada diri sendiri. Cuma kita kira dengan orang yang bersih apa dia kita buat mesyuarat supaya tunjuk jalan pasal tak boleh pergi kita je tahu. Orang tua kata kitalah bahu memikul orang lain mata memandang saja. Nah, yang mata memandang tapi dah jiwa dia ikhlas, orang ada pengalaman, dia boleh tunjuk jalan. Setara mana duk jadi? Dia royak. Dia boleh kita royak, dia apa harus kita mengumpat kerana ambil hukum. Lagu mana duk jadi? Dia royak gini-gini. Oh, lagu tu tak suara pelat pun. Alah, tipu Umar tadi kan? Bila main royak gini, ni bahasa dia. Tak ada apa lagi sobat. Lepas tu bila su pasal tak boleh sobat, tak ada kita lah. Tu hukumnya tu bagi sunat cerai bukan wajib. Dan terkadang makruh tolak. Hanya nak sambungnya ni. Jika tadi sekiranya tiada kuasa disobat ke atasnya lah. Tu kata sunat tu. Terkadang makruh tolak, makruh cerai. Jika baik perangainya. Perangai si isteri tu perangai mula. Dan ia isteri tu mempunyai agama. Zatiddin. Adalah dia kata. Fazfar bi zatiddin. Orang duk berkahwin tu kerana beberapa. Ada kalau orang pilih di segi kaya. Belah duk sikit pun. Ada orang berkahwin kerana kecantikan. Biar dia nak hak-hak comel. Belah apa nama susah sikit pun. Ada pilih lah kat tu. Ada pula orang pilih kerana bakal keturunan. Ya keturunan molat. Nama tak keturunan. Ada orang pilih lah kat tu. Ada orang. Kerana dia ni agama tak ada tilik lain. Maka semua kan nak pilih salah satu nak pilih hak mana. Fazfar bizatiddin. Mu pilih lah hak punya agama. So tilih hak tu dulu pertama. Hak lain turut belakang. Tapi bukan tak semesti begitu. Ada orang gitu gini. Baik, apabila didapati si perempuan tu perangainya elok. Dia mempunyai agama. Lagi pula mustaqimah. Apa mustaqimah? Betul hanya pada perkara agamanya. Hak ni makruh gitu cerai dia. Makruh. Ini perangai tak boleh lihat ni lah.
Abang kata lah, saya dia budak betul, dia molek apa-apa. Haa, tu makruh cerah. Haa, habis tu kata balik cerah, sebab balik menikah lah. Menikah, tak ada sunat lah itu kan. Haa, tu dia. Tak ada makruh. Haa, tu. Haa, balik cerah pun sebab tu juga. Dan terkadang wajib. Oh, terkadang wajib nak cerah. Tak cerah lah. Eh, lah mana ni eh. Dan iaitu wajib tu. Ha, kata cerai yang wajib tu ialah tolak cerai pada ilah. Ha, ilah. Masdar pada ala yu'lu ilah. Apa yang ilah tu? Ha, ya, bak ada satu bak cakap ilah. Yakni makna ilah tu ialah bersumpah si suami tiada ia bersetubuh dengan isterinya. Itu panggil ilah. Nah, bersumpah tak mau setubuh isteri. Adalah sedih ke apa. Nak ajar bahasa mana kan. Nah, bersumpah tak mau setubuh isteri. Nah, sebab Nabi pernah berlaku ilah. Nah, itu dia. Okay, dia adalah. Nah, apa dia, siapa dia, siapa cerah. Dia seperti Hafsah kena cerah. Nah. Baik. Masalah ni wajib lah. Masalah apa? Masalah bersumpah suami tiada ia bersetubuh dengan isterinya. Mutlak dengan tak ada kait masa lama mana. So, atau lebih daripada 4 bulan. Wallahi demi Allah aku tak mau setubuh isteri aku 4 bulan. Lebih. Ataupun itlak. Ya, bila sumpah tu dia panggil ilak. Sumpah pasal tak mau setubuh tu. Panggil ilak dalam istilah dia panggil. Lepas tu. Dan hukumnya. Bila siapa masa. Bila lepas kalau mana kait masa. Bila kait masa. Kalau pergi mengadu. Isteri pergi mengadu. Kepada qadi. Kata suami dia bersumpah begini. Panggil suami dia. Ya, qadi panggil. Sumpah sungguh. Lama mana? Dia ada 4 bulan. 4 bulan tunggu dia. So basta. Cukup 4 bulan. Bawa cukup 4 bulan dah panggil. Halah mana? Cukup dah dengan menjanji 4 bulan. Lepas dah kalau mau setubuh sebelum 4 bulan mana kena bayar kifarat. Duduk seria takut nak bayar kifarat. Tak apa maaf. Bawa cukup 4 bulan lepas dah masa. Apa pun nak bakar ada lagi. Kali tak saya bakar. Tak saya akan muh nak cerah. Tak boleh lah. Pak mudarat kau orang. Itu dia. Bukan pasal rumah tangga lagu ni. Tidak, tidak apa-apa dia nak jaga mendorak perempuan. Mungkin perempuan dia nak cerah diri dia tak boleh. Jalan dia mengadu gitu lah. Suami tak saya cerah. Kata jadi mendorak gitu. Ini pasal zaman jahiliah dulu. Kan dia dera isteri, tak duduk dengan isteri. Cerah tak. Kadang-kadang dia cerah. Bawa jaga nak lepas dah, dia rajak. Dia dua isteri. Rajak tak ada duduk sekali. Lepas tu dia cerah. Sekali duduk sekali dua. Lepas tu cerah pula. Jaka nak lepas hadap. Rajak pula. Berkali-kali tahu pun buka kali. Bawa dia datang Islam. Cerah boleh rajak sekat 2 kali. Yang ketiga dia. Jadi peraturan yang mari dah lah. Begitulah ilah. Apabila lepas pada masa 4 bulan. Kena panggil. Kalau nak pakai, pakai. Tak mau pakai, mu kena cerah. Dan demikian juga wajib tolak, wajib cerai. Dia dihukumkan dia oleh 2 hakim. Dia panggil hakam, dia kena sebut. Faba'athu hakaman min ahliha wa hakaman min ahlihi. Hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Apabila dia berlaku bergaduh suami isteri itu berkelahi sama suami isteri. Bila begitu dia kena ada orang tengah. Dia panggil hakam, kena latih. Suami latih. Dia tahu nak buat ke mana dah. Dia kadang-kadang orang duduk bergaduh tapi bercerah tak siap bercerah lagi. Cari jalan dulu. Cari jalan lagu anak. Syarat suruh latih hakam. Orang juga jadi pemerhati sebelah balik bapak, balik suami. Dan orang pemerhati yang sebelah balik isteri. Dia panggil pilihan lah dah. Kalau dia bergocoh ada pilihan lah. Nak ada pilihan lah orang basuh. Orang basuh. Bawah ni kasah ni panggil. Kecek-kecek. Munak ke mana? Oh ya aku. Nak pergi tak apa. Kecek lain ni pula.
Ini pun ada pilihan dah. Kadang-kadang dua ni nak kerja tak letak dua ni ni. Kena pilihan sama pilihan tu. Dia panggil hakam. Kecek dua tu, mana kata, berbalik kita tak pernah nanti nak kecek. Kecek-kecek, budak ni sanggup. Dia ya, tak boleh kahwin, tak ada apa. Dia demo ke mana? Haa, ni kata. Kecek-kecek. Haa, tak ada apa. Duduk orang lagi. Haa, bergaduh pula dah. Haa, nak ada pilihan gitu. Ya, ada ke lagu tu? Tak. Lama-lama, pilihan mengaku lah, weh. Tak lagi lah, balik kahwin ni. Eh, ada nak buat. Tak sih, hantar tu. Orang ni pun, orang ni pun nampak, eh, tak lagi dah dua ni. Haa, kalau lagu tu, ginilah keputusan kita dua. Suruh cerah. Haa, tu wajib cerah ni. tu di antara hukum wajib cerah. Iaitu seorang, siapa dia, dua hakim je tulis. Ada alih baca hakim. Kalau tak ada alih baca hakam. Al-Quran sebut, Fab'asu ahadakum. Apa dia? Fab'asu hakaman. Hakaman. Dia tak ada tulis alih. Hakam. Ya asal tiap ceritanya kalau kata hakim, hak kerja letak jadi hakim tu lah. Bila sebut hakam tu hak latih jadi hakim. Dia panggil lah tu cerita asalnya. Iaitu seorang daripada, apa dia? Iaitu dua hakim tu. Iaitu seorang daripada ahli perempuan. Ha, keluarga balik isteri. Dan seorang daripada ahli suami. Ha, dia panggil dua hakam lah kera sebut. Ha, apabila dua tu keputusan tak lagi dah. Walaupun kita tak nak nasihat ke mana. Dato' saya terima semata dah. Hal ini pun tak lagi dah juga nampaknya. Tak dengar kata dah. Ha, bila sama dua hakam ni keputusan nampak tak lagi dah. Dua ni kena kerak dah. Ha, tu wajib juga. Nak duduk tak boleh dah. Tak senang dah rumah tangguh. Dan terkadang haram. Oh, terkadang bercerai haram. Dosa cerai. Hak ni. Iaitu haram cerai ataupun cerai haram tu. Iaitu ditolak. Yang akan isteri di dalam haid. Oh, isteri sedang-sedang mari haid. Ia pergi cerai tika tu. Haram. Cerai tu jatuh. Ini ketua kata tak boleh hidup cerah ketika isteri mahi. Tak boleh mana haram. Bukit tak jatuh. Ada setengah silap yang kata cerah tak jatuh. Hak tu pulang kepada lapar cerah lah mana. Jatuh tak jatuh kena klik pada lapar yang kata lah mana. Hak tu duduk situ. Bila kata dengan lapar sorah apa ataupun dengan kinayah setengah niat. Jatuh lah bak tu cuma haram hidup cerah ketika tu. Baik itu dulu. Supaya jangan jadi panjang masa iddah nyonya perempuan isteri yang ditolak itu. Itu ilaknya. Jadi apabila isteri sendiri sanggup habis tolak lama mau nak bayar RM20,000. Maka makna dia redha pula panjang mana iddah pun. Oh kalau tolak lama lepas iddah tak apa lama asal cerah aje. Mana dia redha panjang tak apa tolak cerah. Kena kait situ lagi dah. Kata haram cerah di dalam hid selama tidak cerah secara khalak. Bapa boleh haram? Supaya jangan jadi panjang masa iddah nyonya perempuan dicerah. Sebab apa kata panjang iddah? Sebab masa cerah dalam hid tak bila lagi. Bila cerah jatuh. Bila dalam hid. Kata kalau baru hid mari sehari. Bapa kalau kena mari serolik hid tujuh. Nehri tu dalam dah. Lepas tu suci. Tak bila lagi. Satu suci. Tak bila lagi. Dogi goliknya suci. Kalau kata golik dia tujuh. 23 hari suci. Nah, dia sebulan 30 tak kira bila-bilangnya. Lepas tu duk ni dalam masalah dia tujuh hari dah. Cerah situ kena duduk 23 hari dalam suci. Tak bila lagi. Bila pak mari haid yang kedua baru satu suci sebulan dah. Kata jadi panjang dah tu. Sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam masa dia tu berlaku anak Sayyidina Umar Abdullah radhiyallahu anhuma nya cerai isteri tengah-tengah mari haid. Umar gi cerita ke Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Abdullah dia nya cerai isteri dah haid. Rasulullah muka merah. Teduh muka mana kata tak kenal lah tu. Bayar kata Umar mukli rayak ke Abdullah musuhi rajak klik. Ni menunjuk kata jatuh. Tidak rajak pun tak jatuh.
Pas marah, marah kerana hidup cerah tika hi. Mungkin lewat ayat kamulullah saya rojak dia. Lepas tu bila dia rojak dah, kerah. Kerah suci. Ha, suci, tak sampai ke? Ha, tunggu suci, mari heya keluar. Lepas tu, suci. Ha, kalau nak cerah, cerah. Kalau nak akal, akal. Itu panggil tolak sunni namanya. Ada pun tolak dalam hei begini, panggil tolak bid'i. Dinisbah pada bid'ah. Bukan bid'ah makna barang tak berlaku zaman Nabi. Oh, tak berlaku. Ni berlaku zaman Nabi dah ni. Itulah. Baik. Supaya tu. Kerana masuk masa hei itu padanya. Karena masuk masa hei itu padanya pada endah. Tak bila lagi. Dan adalah habis itu. Selesai. Ha, tu selama tidak khalak, selama tidak cerai itu dengan jalan ada bayaran daripada isteri. Ada pun kalau cerai dengan ada sanggup bayaran daripada isteri walaupun dah lahir, dikira tak haram. Sebab balik pihak perempuan sendiri redha dengan panjang edad. Asal cerai dia. Siapa dia redha tak kan? Sanggup bayar. Nah. Ha, tak? Ha, tu jalan dia. Habis itu. Apa tu bila berkecah hal tolak, main ayat lah, rukun tolak pulaknya. Dan adalah bagi tolak itu lima rukun. Ha, tak cukup rukun, tolak tak sah. Pertamanya ada sirah. Ha, nak ada lapak. Iaitu sirah tak apa? Lapak perkataan yang menunjuk atasnya, atas tolak. Ha, ni jika orang pasal boleh bertutur, kalau orang bisu, dia ganti dengan isyarat. Isyarat dia tu menunjuk kata dia cerai isteri. Maka orang faham isyarat lah apa dah. Isyarat yang memberi faham kepada orang kata dia cerai isteri dari isyarat macam mana. Ha, ada pun orang bahasa boleh bercakap kena ada lafaz dunia alih hati saja. Tak jadi. Ada orang tanya lah no, kita ada kepanas saya bergaduh dengan isteri mula mari tolak lalu. Jatuh dah. Tolak bertolak alih hati. Dato cerah alih hati, ada cerah hati, goh hati, ada main dalam hati. Dato kedah, ni ngaji dah ni. Rukun tolak itu kena ada lapar. Pahal hati panggil lapar ko. Ada, ada. Bukan dia lah. Niat gila, beratus kali pun. Tak, tu. Haa. Pakai doa saja. Ay, kak, aku cerah, kak, aku cerah. Cerah ada lagi. Eh, bahasa basah dah, basah dulu. Cerah ada lagi, dia kata. Tak lagi, kak, aku cerah, kak, aku cerah, kak. Kak boleh kak? Tak lagi yang nak jadi cerah, dia nak insya. Apa orang tak apa? Kak. Kena lagi kalau kak tu. Tak lagi. Baru kak saja. Dia tak jadi dengan begitu. Saya faham tu bahasa-bahasa je. Tak ada? Anda nak ada sirah yang menunjuk atasnya, atas cerah. Itu yang panggil sirah insya. Dan isteri. Rukun dia tu nak jadi tolak. Kenanya isteri. Nah, kita tolak puan rata, mana jadi? Kita mengah jalan, Aminah aku tolak pun tiga. Kenang-kenang sama tak? Kenang-kenang orang sekapung. Tak jadi, sebab rukunnya kena isteri. Apa kata tu? Kena isterinya. Dan apa dia tu? Dan perintahan. Perintahan. Mana orang dalam perintahan lah. Lana perintahan. Orang nak sah cerah tu, panggil orang sah tak saruh. Orang ada perintahan. Dia panggil sah retah kalau jual beli sah. Dengan bahawa dia ada akad. Dengan bahawa dia balik. Itu sah retah. Nah, orang gila. Retah kita tak sah. Maka masa dia gila. Cerai isteri. Tak patah. Tak jatuh. Nah, yang nak ada perintah. Perintahan. Dan lagi pula kosak akal apa tu. Kosak bukan pergi dengan apa dia tu. Pergi dengan nyanyok. Kerana kisah sengaja ni. Lapa kosak bukan dengan nyanyok. Ada pun bergurau-gurau seloro tu masalah kosak tak? Perhati tu. Kata bergurau ada seloro suka aku tolak lah mula satu tolak. Tu bergurau memang bergurau. Tapi lorak kita sini sebut gurau tak nak apa. Bergurau ni pasal curi-curi cocok gitu dah.
Seloro. Kata dengan seloro. Duk akak apa-apa. Aku cerahlah mu Hemina. Ada seloro kan gitu suka-suka itu jelah. Ha, tu jadi dak tu? Jadi sebab ada kosak. Ada kosak. Ha. Apa sebenarnya telatah tak ada kosak? Ada itu ke? Ada yang telatah kata kau punya. Itu kan aku tolaklah mu. Ha, tu tak jadi weh. Ada kosak di situ. Nah, dari itu ke? Bagi syarat rukun dia kena ada kosak weh. Kosak akan lapak. Dan lagi pula ada yang mencerai. Ada yang mencerai. Itu rukun dia. Maka yang mencerai ni tak kira. Sama ada ini, sama ada ia yang mencerai itu suami itu. Suami sendiri. Atau lainnya. Lain pada suami. Orang lain boleh cerai kau. Eh, misal seperti qadi. Suami tak usah cerah, tu qadi cerah. Atau panggil yang mencerai dah tu cukup rukun dia. Pada masalah mana qadi boleh cerah? Pada masalah ilah. Tadi. Tak kalau seorang suami dia bersumpah demi Allah aku tak mau setubuh isteri. Pak isteri dia mengadu. Panggil qadi tanya sungguh bersumpah tu setubuh ya. Ada sebut berapa lama? Sekat 4 bulan. Tak apa nanti ke 4 bulan. Bercukup 4 bulan panggil, tak saya pakar juga. Cerah tak saya cerah. Qadi berhak cerah. Dia panggil qadi yang mencerai. Ini panggil cerai cara kerasi. Kerasi dengan sebenar. Apa? Baik tak guna kata suami. Rukun cerai itu suami tak tahu gitu. Rukun cerai itu ialah yang mencerai. Yang mencerai. Sama ada suami sendiri. Yang mencerai. Bahkan isteri boleh cerai jika wakil daripada si suami. Nah, dia kata kepada isteri dia, Zainab, dah mu nak cerai sangat. Ginilah, dah mu nak cerai sangat dengan aku. Mu cerailah dirimu sendiri. Zainab pun selalu, aku cerailah diri aku. Aku tolaklah aku. Satu tolak. Macam tu. Tapi syarat kena selalulah. Kalau dia sengaja butuh mualat lama, tak ada lah. Ya perempuan ni ada yang karak-karak. Oh, cerahlah. Wah, sudah lah. Ada gini lah. Ada mu nak cerah sangat. Mu cerah lah dirimu. Berkata gitu ya senyap. Senyap. Duk esok. Aku cerah lah diriku. Tak adi dah lah. Basi dah orang panggil. Tak kata panah hok-hok asin dah lah. Adi lah. Nah, tiada syarat dia pula deh. Cuma nak oyak tu anak. Nak oyak tu masalah yang mencerai ni tak mesti suami. Ya nak wakil siapa boleh ataupun cerai keras itu qadi ataupun isteri sendiri mencerai diri dengan wakil daripada suami. Dan disyaratkan pada yang mencerai itu taklih ya. Orang nak juga cerai tu syarat dia kena ada taklih lah. Maka tak panggil taklih kalau tak cukup syarat tak ada tak balik. Kanak-kanak tak boleh. Cerai tak jatuh. Sahabat nak panggil taklih dia kena buluh sampai umur. Dan kena ada tamyiz tidak gila. Maka hilal tamyiz terkadang hilal saat ini sebab gila. Terkadang hilal sebab mabuk. Maka yang pulih pula situ. Mabuk tu ada sengaja pun mabuk. Ada tidak sengaja. Maka kalau mabuk tapi tidak sengaja. Maka cerai dia tak jatuh. Kalau tak sengaja. Kalau tak sengaja, tu jatuh. Dia sendiri minum arak, mabuk, apa-apa. Kelik cerai habis. Jatuh tu. Sahabat dia taksi dia dah buat pergi mabuk. Maka kata dia, tak kalau syarat kena taklih, maka tiada jatuh. Yang tak jatuh tolak daripada yang bukannya mukallah. Malaikah ni. Mari dah ni. Bukan mukallah dengan orang kanak-kanak. Belum sampai umur. Ataupun yang gila. Nah. Malaikah yang mabuk. Malaikat yang mabuk. Apa yang mabuk? Hak ni kali kira bukan-bukan lah. Yang hilal tamyik tu. Ketika mabuk. Nah. Hak ni jika dia mabuk tu dengan sengaja. Batal. Kalau tak sengaja. Tak apa. Dan tiada jatuh daripada yang tergagah. Yang terkena paksa atasnya. Atas tolak. Orang yang paksa khalik. Mu kena cerak. Isteri mu kalau mu tak cerak. Orang nak bunuh mu begini. Tengok. Ngaji pula bab syarat terkerasi bila cukup sah kali cerai juga dia panggil lafaz kinayah. Kali tak kosak kok cerai sekadar kosak pelepas paksa
ayat tu. Nah, sabit tu kalau orang paksa kata, mu kena cerah isteri mu khalid. Cerah tiga selalu. Kalau tak cerah, ah, bunuh. Nampak dia ni buat sungguh. Bukan selorang main, bukan dia buat, dia kuasa dia buat ni. Kan nampak sungguh, maka orang kena paksa, cerah turut bagaimana orang paksa. Aku tolak isteri aku tiga tolak. Maka tak jatuh. Nah, bagi tanya mu kasa, masa mu kata tolak isteri aku tiga tolak tu mu kuasa kena. Kuasa nak berlepas, paksa ya. Aku tak ada nak cerah ni. Kalau aku tak cerah, dia mau nak buat aku, nak bunuh aku macam-macam. Aku nak lari tak boleh dah. Ha, kalau tu hukum, tak jatuh. Nah, sahabat tu kalau kamu kena cerah isteri mu tiga selalu. Ya, dia kata ke si dia, aku tolak isteri aku satu tolak. Lepas tu, nukur atau jatuh. Jatuh? Ha, dia mau kata tak jatuh. Kena paksa. Kamu kata mana? Aku cerah isteri aku satu. Orang paksa suruh cerah apa-apa? Suruh cerah tiga. Apa-apa mencerah satu? Menunjuk atau muncul dia nak rojok. Ha, maknanya tu muka sak cerah sungguh dia panggil. Ha, nampak tak dia? Kita pun nampak tak? Orang tu cerah tiga apa pun cerah satu. Ha, aku duduk jadi atas dia rojok. Cerah tiga tak kau habis. Ha, tu menunjuk tu cerah sungguh. Kena hukum tu jatuh dah. Ha, itu dia. Ha, cukup dulu. Kemudian berkata musannas Syekh Daud rahimahullah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Ada seorang nama saudara kita ni nama Haji Ayub bin Haji Yusuf orang kampung Asin Jahar. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد لم يلد ولم يولد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله الصمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو لا إله إلا الله والله ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله إلى الناس من شر الذي وسوس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين على سيد المرسلين وعلى اللهم إنك عفو كريم اللهم اجعل ثواب ما قرأناه من كلامك على روح الحاج أيوب بن الحاج يوسف كانت وتلون القرآن العظيم من أجله اللهم اجعل القرآن له بالقبر المحنسة وبالقيامة الشفاء وعلى الصراط المرافق لك ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا ولا تجعل في قلوبنا ربنا إنك رؤوف رحيم وصلى الله على سيدنا